warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kita cop untuk Anda. Kita bawa lighting biru. Lihat muri ya, muri ini backsound. Bawa par 6, bim 2. Bola matahari 2. Spek hari ini, ini malah alih gak ngonten, itu bengen gak jani. Kita bawa mixer UI 24 seperti biasa, mixer titulan. Untuk DLMS UWH kita pakai DBX 4800. Untuk efek kita pakai SPS 90. Off ya? Untuk monitor kita kasih DBX 241. Ini driver, nama dari TV prosesor. Teko apa? Tepang. Eh? Mungkin mau? Ini gak apa-apa. Direk pop, ah ini direk goyak di takin, tapi kita enggak direk dulu. SNR. Selektif. Iya, apa? Untuk backsound kita bawa 3. Grand Cougar 1 untuk bass, backsound kendang KB300. Backsound kendang. Untuk backsound lo gak dipaten. Backsound melodi jazz chorus 120. Wah, ini yang ini untuk kabel instrumen beda. Kalau kabel instrumen ini tersendiri, ini kabel instrumen. Mereknya apa gak ketok lali aku pokoknya. Ini kabel instrumen, kalau kabel input beda. Ini langsung apa sih kira? Keluaran pertama tutupin lo. Pentulnya tidak ada putihnya. Biasanya akan putih ini hitam. Ini keluaran pertama Jepang. Untuk mic-tag kita kasih teori ya. 57 123 mic putih. Loh, nggih wafer drill yo. Pakai wafer drill. Sedikit. Untuk monitor kita kasih sub custom. Triwheeling ya, TV. Kalau monitor terbuson T2. Untuk power monitor kita kasih crash ABI 4801. Saloni ngeri saloni. Lu andang. Doa anda, doa kali itu. Iku mah gak ditolak sih, kau nih kamu gak bang pun. Iku kau nih sih pindah. Burung. Untuk mixer kita operasionalkan dengan layar monitor ini. Mixernya kan di sana. Settingnya ada di sini. Untuk DLMS kita gerakkan dengan laptop. Hah? Burung. Ini tak mulai nolai. Mau bla-bla-bla pun doang. Power iki nang burine iki rek nek leren nge-review power nang ono wis bulet liwat muter ora ya. Powernya untuk sub kita kasih kelas TD. Untuk low kita kasih crash 8001, mid crash 8001, filter crash 8001.
tetep ae ngono iki. Dadi iki niki sik. Panjat. Eh murah bla bla bla. DLMS ndak kone. Pindah dukur mau. Berdoa ini sambil kiri aja. Jadi kini sok telek ini ya. Kontrol panel, ini kontrol panel. Wah, ini konek ini. Alhamdulillah konek. Masih ubi konek ini. Konek ini. Berarti kabelnya lah. Ini konek leh barak flash disk ya, Pak. Sing apa? Sing abang mau apa sih? Sing abang. Sing anyar ya. Miute, ame miute ya. Servrae. Sep. Wis iki be gak ngopo rek. Kati nang kono poteng e. Iki jane yo ki dek nang kene. Lampu. Are sing ngene lampune. Iki alhamdulillah ngono kene. Untuk DLMS wis tak buka wis bocoran 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 wis apa lho pinjam nang Mesir lho iki iki he wis mah itu mau kalau ada gak gai mah cepau dalam kesekatan. Nah, ini mancur wis diinset. Kesekatan yo, kesekatan iki Audi 360. Ini jalan. Untuk shocknya kita kasih 35 sampai 96. Ya, ya wis. Untuk elunya kita kasih 90 sampai 354 di selera. Mungkin aku bukan bocoran harus pakai ini ndak. Ini sesuai smart lab. Untuk mid 3346 sampai 1,8. Untuk hei untuk hainya 1,6 sampai 20.000 guys. Loh.
This is your performance. Pemainnya tak kau. Thank you.
yang buat set ni lagi. Ini kamu nyetel kalau orang nak bayar layar monitor ni kapelan. Jadi dia sudah pelan. Ini kan elektron, elektron butuh channelnya paling cuma 10 channel. Kita akan itu, kita akan keluarkan channel-channel yang digunakan, yang tidak digunakan tidak kita keluarkan, biar pengoperasiannya cepat. Ini yang digunakan tak, tak Epiro. Pin tak enggak lebih rare telu tak satu tak dua tak tiga lo ketemu mana tak satu tak dua tak tiga tuh pas melodi terbaik. Import satu kita mulai dari Mesra, vokal, vokal juga, reverb satu, satu vokal juga, satu. Nah ini kan nomor satu, jadi nanti kita mulai sini viewer group kita tombol satu ini di tombol yang keluar yang kita tombol kasih blok grup ini tadi nanti kita spill kok dosennya tak rekam ya insya Allah nanti saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun gerut. Wah, coba juga.